Iya. Ya, Korin. anak-anak, Ciri. Ciri. Sing lagi. Sing lagi. Lao Senin hao. Lao Senin hao. Lao Se chào an. Wo ai ni lao si. Wo ai ni lao si. Wo ai ni men chào an. Hen kao xin chen tao ni men. Ni men hao ma? Wo hen hao. Asik. Wo hen hao. Gitu dong ya. Kalau tanya ni hao ma, jawab yang kompak dong. Wo hen hao. Wo hen hao. Iya, aku baik gitu ya. Jolly ya. Oke, anak-anak. Masih ingat Zoom yang beberapa waktu lalu kita belajar tentang tema 3 tentang pakaian. Masih ingat tidak? Masih. Ayo, sama-sama kita buka buku kita yuk. Yuk, dibuka bukunya. Yuk, sama-sama tadi kita. Tadi Joram waktu gak sengaja maksud itu dapat itu sneak peek. Dapat sneak peek. Apa itu? Bentar. Pelajaran 3 ya. Oke, anak-anak yuk. Halaman berapa lah, So? Halaman berapa? Halaman apa ya? 14 ya? Oke, yuk coba sama-sama kita lihat yuk. Halaman 14. Ya. Oke, sudah semua dibuka bukunya. Kita mau baca sekali lagi ya. Kita mau ulangi dulu sebentar ya. Oke. Sudah? Haula? Yuk, kalau haula, kita sama-sama baca yuk. Ya. Di san ke. Di san ke. Ayo ikutan dong, masa cuma Jolly doang yang baca. Ayo semua dibuka mikrofonnya, ikutan yuk. Ta chuan lian yi qin. Ta chuan lian yi. Ya. Huang xiao hong jin tian chuan lian yi qin. Huang xiao hong jin tian chuan lian yi qin. Ya. Jiao shang zhuan wa zi he bi xie. Jiao shang zhuan wa zi he bi xie. Ya, pintar. Tian bing jin tian zhuan di shi shan he duan hu. Tian bing jin tian zhuan di shi shan he duan hu. Tuan ku. Jiao shang zhuan liang xie. Jiao shang zhuan liang xie. Ya, halaman 14. Ya, halaman 14 ya, Nak. Ih, dari tadi halaman 14. Ya. Anak-anak, coba. Artinya apa ini? Coba sama-sama yuk. Artinya apa ini? Huang Xiao Hong, kan udah gak usah bahas kemarin ya. Coba artinya apa sama-sama ya? Huang Xiao Hong hari ini memakai gaun. Ya, bentar ya. Huang Xiao Hong hari ini memakai gaun. Terus? Kakinya memakai kaos kaki dan sepatu kulit. Ya, bentar sekali. Ada 5A gitu. Ya, kakinya memakai sepatu, kaos kaki dan sepatu. Mana 5A? 5A gak apa-apa, ikut aja yang terlambat. Karena jadwalnya salah tadi, ya. Mana 5A? Siapa yang 5A? Tadi mana? Ada pastian. Mana udah pergi lagi ya? Ya, tadi karena jadwalnya karena salah, jadi jadwalnya emang 9.35 jadwalnya. Kalau udah masuk nggak apa-apa, ikut aja di 5B ya. Teman-teman. Selamat malam. Oke, lanjut ya. Terus, Tianping, Cintian itu apa artinya, Nak? Tianping hari ini
Nanti memakai kaos oblong. Ya, betul. Tianping hari ini memakai kaos oblong. Celana pendek. Dan celana pendek. Betul, pintas. Dan tadi ada Chao Sang Chuan Liang Xie, artinya? Kakinya memakai sendal. Oke. Sendal. Oke, sama-sama lihat yuk di halaman 15 sekarang. Yuk. Coba kemarin kita udah bahas sama-sama nih anak-anak semua. Kita lihat sama-sama halaman 15 sudah. Nomor satu itu dibacanya apa? Nomor satu. Gaun. Kan, nomor satu di bawah. Sepatu kulit apa ngomongnya? Pisie. Oh. Nomor dua itu apa? Kaos. Ngomongnya apa kaos? Cangkul. Cangkul masalah. Tuh nomor dua sayang. Pisan. Nomor tiga. Cangkul. Betul. Hebat. Nomor empat. Wajah. Hebat. Betul. Nomor enam. Tuang. Yang C. Dan terakhir nomor tujuh adalah Yang Yijin. Ya betul. Yang Yijin. Bisa ya nak ya? Itu yang kita udah pernah bahas itu beberapa minggu lalu ya. Dua minggu lalu. Oke. Nah hari ini kita mau sama-sama masuk ke halaman selanjutnya yuk. Kita lihat sama-sama di sini ya. Seikutan share screen di sini ya. Nah, di sini Lause share screen dulu. Sudah kelihatan kan anak-anak? Sudah ya? Ya, nah, sudah. Ini halaman berapa ini? 17 ya? 17. Ya, sama-sama kita halaman 17 yuk. Anak-anak, lihat halaman 17. Kita artikan terlebih dahulu bersama-sama. Siapa yang bisa di sini? Ayo, mengartikan sama-sama. Ni ciao semua ni. Apa artinya anak-anak? Siapa kamu namanya? Kamu siapa? Siapa nama kamu? Ya, pintar sekali. Kamu enggak kelihatan. Kamu nana. Siapa yang enggak kelihatan? Aku kurang jelas. Enggak kelihatan apanya? Enggak jelas di buku ada, di buku ada halaman 17. Nah, Lausa tulisin artinya ya. Kamu tulis ya. Nama kamu siapa? Share screen. Cuma ditulis Lausus has started share screen. Kenapa nge-lag ya? Nggak kelihatan ini Lausus Alexia screen nggak kelihatan belum? Ya, baru cuma hitam screennya. Oh, yang cuma hitam screennya tuh sinyalnya nggak dapet itu. Teman-teman yang lain kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, kelihatan ya, berarti sinyalnya nggak baik gitu, nggak bagus. Coba cari, coba pindah tempat supaya sinyal bagus. Nisu senma, apa artinya nisu senma? Kalian tahu su itu apa? Umur kamu berapa? Salah. Su itu adalah sio. Tahu nggak sio itu apa? Tahun kelahiran. Tahun kelahiran pada kalender Cina atau dibilang zodiak Cina. Ya, ada 12 binatang ya. Kita lebih familiar biasa bilangnya adalah sio. Kata mama aku sio kelinci. Sio kelinci ya, berarti sutu. Nah, nanti kita jawab ya. Wo sutu. Kamu sionya apa? Gitu ya. Nah, anak-anak kalau yang belum tahu sio, tulis di atasnya sio itu artinya apa di sini ya di atas ya. Sio adalah zodiak Cina. Ya. Sio adalah zodiak China ya. Oke, selanjutnya nomor 2. Ni Jin Nian Ji Sui ya, apa artinya? Umur kamu berapa? Ya, betul. Tahun ini ya, kamu siapa? Tahun ini umur berapa ya? Tahun ini kamu umur berapa? 14 20. Umur berapa?
umur 10 ya, umur 9 ya. Nanti kita jawab ya. Nisang Jinianji apa artinya? Nianji itu adalah kelas. Berarti kamu kelas berapa? Ya. Kelas. Kalau kelas 5 gimana jawabnya Jolly? 5 itu apa bahasa Mandarinnya? Wo. Berarti ngomongnya wo sang. Wo sang. Wu nianji. Ya, nianji itu adalah kelas. Tapi. Ya. Nah, kelas berapa? 5B ya. Berarti pakai bipan. Kelas berapa? Oke, nanti Lause ajarkan cara menjawabnya ya. Ayo anak-anak sekarang yang nomor 3. Ini si Huan Seme Yense. Apa artinya? Kamu suka warna apa? Ya, warna betul. Apa? Kamu suka warna apa? Pinter. Ayo ditulis sama-sama yang belum tahu. Kamu suka warna apa? Biru. Pink. One. Sudah? Sudah. Halo, Ma. Halo. Halo. Si Huan Chuan di sini sama. Kamu. Oke. Kamu suka pakai kaos oblong? Ya, apakah kamu suka pakai kaos oblong? Nah, kalau bahasa gaulnya, kamu suka pakai kaos oblong enggak? Gitu kali ya. Apakah kamu apakah suka? Kamu suka? Apakah kamu? Anak? Suka pakai kaos. Kamu suka pakai kaos oblong? Ya, apakah kamu suka pakai kaos oblong? Oke, nomor 4 ya, Nak. Kamu si suka makan sama apa? Kamu suka makan apa? Suka makan apa, pinter? Kamu suka makan apa? Nah, kalau makan kan ce, ya ini ce sama. Ya, kalau ini he sebelahnya artinya minum. Jadi artinya apa? Kamu suka minum apa? Ya, pinter. Kamu suka minum apa? Ni si Huan He Senma. Oke, yang terakhir adalah Ni You Senma Ai Hao. Artinya apa? Kamu mempunyai hobi apa? Atau hobi kamu apa? Gitu ya. Ya, hobi kamu apa? Oke, aku suka main sepeda. Main sepeda? Aku suka main badminton. Badminton juga bagus. Imau cuci. Aku suka main bola. Aku suka badminton, cuman kayaknya. Aku suka badminton dan main bola. Mandarinnya apa? Iya, bagus ya main bola. Ticu cio. Ya, sepak bola ya. Kalau tadi apa? Main sepeda, cica, singca. Oke, yuk sekarang kita coba artikan ya anak-anak. Artikan aja. Kita coba sama-sama tulis jawabannya ya. Oke, sudah selesai ya tulisnya ya. Halo ya. Sudah. Oke, nomor satu. Yuk. Tulisnya itu Cina kan? Anak-anak. Tulisnya itu Cina. Nomor satu, kita siapin buku kotak-kotak. Yuk, siapin buku kotak-kotak ya. Halo. Halo ya, anak-anak ya. Tulis soalnya lagi gak? Hah? Nggak usah tulis soal. Nggak usah tulis soal. Sebab kalau kamu tulis di samping sini nanti nggak muat. Yuk, sama-sama. Langsung saya bisa tulis tanggal. Bisa tulis tanggal? Ya, tulis tanggal dong. Ya? Oke. Coba sebentar ya, Lause buka buku ini dulu ya. Buku kotak-kotak Lause mana nih ya? Bawa nggak Lause ya? Takutnya ketinggalan nih. Kamu pada siap nggak buku kotak-kotak? Udah siap? Udah. Oh, Lause udah siap nih, ada nih. Udah. Lause nggak punya buku kotak-kotak nih. Nah, ini buku kotak-kotak Lause. Ya, Lause ternyata bawa nggak ketinggalan. Ya,
Oke, anak-anak, yang pertama apa? Kamu siapa? Itu kan buku itu, buku kotak-kotak itu virtual. Bukan buku kotak asli. Kamu tahu aja, ih. Oke, nomor satu, berarti saya namanya siapa ya? Kok ada layar hitam-hitam langsung itu? Ah, layar hitam-hitam? Apa layar hitam-hitam? Iya, ada di pinggir-pinggirannya langsung. Ada. Ayo, Wojiao, siapa? Iya, benar. Nama kamu siapa? Wojiao? Itu di pinggir-pinggirannya. Pinggir-pinggir mana sih? Ini yang abu-abu. Bukan, ada hitam-hitam. Bawahnya, Lause. Bawahnya? Nggak ada. Bukan, Lause, di yang tadi abu-abu, tapi di bawahnya abu-abu itu. Di bawah abu-abu? Oh, jangan foto. Itu tuh sekarang ada di tengah. Itu nge-lag kali. Enggak. Aku nggak ngeliat kok Lause. Aku juga nggak ngeliat Lause. Juga ngerasain. Ini ada hitam-hitam nggak? Ada di pinggirnya. Itu foto iya, kali, foto ada kita. Di pinggirnya ada di bawahnya juga. Coba stop share-nya, lebih itu share screen lagi. Iya deh. Tuh Lause stop dulu share screen-nya. Coba Lause ulang ya share screen-nya ya. Nah, oke, okay, coba. Masih ada udah. Udah nggak ada? Udah nggak ada. Oke, berarti tadi ada gangguan tuh ya. Tahu siapa tuh hitam-hitam tuh. Ayo ditulis, yuk, nama saya Wojiao, siapa namanya? Wojiao Nadia. Oke, terus dilewat satu baris. Bilang apa? Saya sionya apa tadi? Wosutu. Ya, saya sio kelinci. Wosutu. Ya, di buku kotak-kotak yang lebih rapi ya. Wosutu. Titik ya. Lause, kalau sio singa apa Lause? Kenapa? Sio singa. Singa? Harimau maksudnya. Iya. Lauhu, pinter, betul. Ya, lauhu. Wosu, ya. Lauhu gitu. Ya, jadi wosu di sini kamu ganti bukannya tu, ya, Lause pakai atau ya di sini ya, atau. Ya, lauhu, lauhu. Gitu. Kalau kelinci itu tu ya? Ya, kelinci tu. Iya. Tu. Ya. Iya, doang, tapi nggak. Ada yang sikah yang ada harimau ada ya? Wah, harimau galak pasti nih. Oke, nomor 2 ya sayang. Ya, harimau. Nomor 2 pertanyaannya apa ya, Nak? Pertanyaannya ini. Ni Qin Nian Qi Sui. Kamu tahun ini berapa? Kamu umur berapa? Ya, betul. Anak-anak dilewat satu baris ya nanti untuk tulis Hanse ya. Ya. Wow. Umur saya 10. Qin Nian. Oke, 10. 10 itu apa? 10. 我今年十岁, berarti umur 10 ya. Anak-anak, ini dilewat satu baris nanti untuk tulis Hanse ya kalian ya, latihan ya. Jadi emang begini tulisnya, dilewat satu baris. Ini Jordan keluar masuk sinyalnya kali ya, kurang bagus ya. Lause, ya. Umur 10 itu sisunya. Ini sesuai, S-H-I, se. Berarti kalau umur 11? Se-i. Ya, berarti kalau kamu umur 11 di sini namanya se-i-sui. Nah. Ya, kalau Lause, saya tahu tanggal Mandarin. Ya, gimana cara nulis tanggal Mandarin? Tulis di pen. 2021 se-ye. Se-he, sing-chi-i. Ya, betul. Se-re, sing-chi-i. Terus di paling atas ya Joli ya. All in ya, terlalu atas ya. Oke. Okay. Lalu selanjutnya Ni Sang Jin Yan Ji, kamu kelas berapa? Kelas berapa? Kelas tadi kelas 5B ya. Berarti Wo Sang. Ya, 5B. Sang kan Nomor 2-nya itu yang Woshu tuh. Yang nomor 3-nya. Kenapa? Nomor 2-nya kenapa? Ya, kan itu yang atasnya bukan nomor 2 lah, Ustaz. Yang atasnya nomor bukan nomor 2. Kan yang Woshu tuh. Iya.
Nah, ini yang wasutu itu adalah 1B. Jadi ada 1A, 1B. Nah, ini 2A, ini 2B sayang. Ya. Supaya nggak bingung sayang nih, ini satu nomor ada A dan B nih sayang. Ya. Nadia ya. Ya, oke, jadi yang 2B ini ngomongnya wosang unienci ya anak-anak ya. Nah, kelasnya kelas berapa? 5B kan? Berarti bipan. Oke. Eh, ngomong-ngomong pada mau PTMT enggak ini? Mau. Mau, Mayfin ya. Pada di sama papa mama. Nggak tahu. Lupa. Kayaknya boleh sih. Oke, ya. Nanti kita PMT ya. Ketemu sama Lause ya. Ya. Oke, nomor 3. Apa pertanyaannya nomor 3? Pertanyaannya nih, si Wan sama Yansa. Tiga itu kamu? Sama Yansa. Kamu suka warna apa? Warna apa? Ya, itu. Warna apa? Kamu tahu warna apa? Berarti, wah, si Wan. Ya. Suka merah. Biru langsung apa? Oke, langsung sebutin ya. Kalau biru itu adalah lan. Ya. Kalau kamu suka warna merah itu hong. Hong se. Ya, semuanya pakai se semua ya. Lan se. Ya. Kalau apa namanya? Merah itu hong. Jadi merah apa? Merah itu hong se. Aku suka pink. Kalau pink itu adalah fense. Aku suka hitam lause. Nah, gitu ya, fense. Fen hongse juga bisa. Hitam itu heise. Wah, banyak nih warna ini ya. Kalau hitam apa? Hitam itu heise. Heise. Kuning hongse, betul. Ya. Nense. Apa? Nomor itu warna oranye. Lause nomor 2 jurang belum. Ya, cengse. Ya. Nomor 2 jurang belum. Nomor 2 nih Jordan di screenshot Jordan, di Jordan di screenshot ya. Saya kelihatan ya. Dia enggak bisa screenshot kan itu laptop. Laptop bisa dong di paling atas tulisan pakai HP ke, pakai HP. Foto pakai HP. Di foto di foto pakai HP. Pakai HP di foto. Oke, kita udah 3B nih soalnya ya. Udah habis warna apa? Belum punya waktu screen. Itu fokus waktu. Dapatnya nomor 3. Apalah udah tulis. Ini si Wan Cuan Tisi sama. Ayo. Apa kamu suka? Nah, ayo dilewat satu baris ya. Buat tulis Hansa ya. Nanti ya. Wah, si Wan apa? Eh, ini si Wan Cuan Tisi sama. Apa kamu suka pakai kosoblong? Suka apa enggak? Enggak terlalu. Halo, batu wopu. Siwan. Enggak suka sih. Kalau tidak suka pakai pu suka, ya. Kalau suka enggak usah pakai pu. Siwan. Kalau suka wo siwan ya. Wo siwan chuan. Eh, tidak suka aja, jadi gimana jawabnya? Ini tidak suka pakai pu. Kalau suka gimana Lause? Kalau suka pakai punya dibuang. Berarti wo si huan chuan. Betul, wo si huan chuan. Jadi kalau misalnya nggak suka itu jadi. Nah, ini yang langsung garis merah, ini pakai pu. Ya, ini masih ini. Itu kan langsung adalah masih tidak. Nomor 3. Betul, 3B. Ya. 5B, bukan 3B. Nomor 3B sayang. 3. Bukan 4B. Oke, okay. Kalau kamu nggak mau pakai pu, bilang wo si huan ya. Wo si huan chan. Halo, Ma. Wo si huan kantenal. Wo si huan atau pakai chuan juga. Wo si huan kantenal, saya suka main komputer ya. Nomor 4 ya. Kamu suka makan apa? Ya, kamu suka makan apa? Ini si huan ce sama... Makan hotdog? Ayam. Aku ayam goreng. Oke. Okay. Ayam goreng. Sama ayam. Semuanya. Aku ayam goreng. Wow.
pasti gemuk tuh yang ngomong aku semuanya itu. Waduh. Yang sehat-sehat juga. Waduh, makanan yang ada di dunia. Oh, Sihwan. Kalau Lause, suhanya, oh, Sihwan, cek. Dia suka sushi, aku juga sushi. Sushi sama okay. Kecap asin. Tadi siapa bilang daging ayam gorengnya? Oh, Sihwan, bagi ya, sukanya, cek. Aku suka sushi, lebih suka sushi. Ya, oh, Sihwan, cek. Oh, ceknya ketinggalan nih. Oh, Sihwan, cek. Sushi itu apa ya bahasa Cinanya? Aku lupa. Sushi itu apa sih? Kecap asin. Sushi. Sushi itu makanan Jepang. Oh, ya. Itu ya, ya makanan Jepang itu ya. Iya. Nah, itu namanya berarti ini ngomongnya apa? Seng. Sushi. Aku gak suka makan sayur. Mentah kan makanannya mentah mentah itu kan sushi kan? Kalau ayam apa? Ini nih, ini ayam goreng nih. Caci ini artinya ayam goreng. Rasa kalau semuanya. Aku hanya tinggal ayam goreng. Kalau suka semuanya berarti wo sihwan ce wo tou sihwan ce gitu ngomong pakai tou. Ya pilih yang paling suka dong. Yang paling suka apa? Ada yang suka sticknya? Ramen. Ramen. Ah, ramen boleh tulis. Wo sihwan ce ramen. Ramen. Telur apa? Apa? Telur. Telur itu apa? Citan, telur ayam. Memang Citan. Ah, Citan itu telur ayam ya, telur ayam. Lause itu yang nomor 3B, wo sihuan cuan kan kalau suka. Ya, kalau suka kamu bilang wo sihuan cuan ti sisan. Kalau nggak suka bilang wo pu sihuan. Oke. Sudah nomor 4, wo sihuan ce caci atau Citan ya, telur ayam. Oke, yang 4. Oh, kirain bilang caci. Ni sihuan he senme. Ah, suka minum apa? Jawabnya apa? Gimana coba? Yo, contohnya 4A udah bisa kan? Wo sihuan he. Coca-Cola zero sugar. Wo sihuan he susu ya? Susu suka enggak susu? Susu kan. Nonai. Susu sapi ya. Ya, ini susu sapi artinya. Ada suami itu suka minum kopi? Anak kecil nggak boleh minum kopi ya? Ya, kopi. Aduh. Aku pernah minum kopi. Minum ini ya, Coca-Cola ya. Coca-Cola itu kele. Kele itu Coca-Cola ya. Kok. Saya suka kele. Ya, gue sih suka kele. Ya, nanti kita akan banyak belajar makanan dan minuman nih di bab 10 nih. Ya, bab 9 apa bab 10 gitu ya, banyak bab besar tuh. Ya, anak-anak ya. Aduh, senangnya ya. Ngomongin makan jadi lapar ini sih. Siang udah bersarapan belum? Udah. Makannya sarapan sih aku. Sama snack satu. Makan snack ya? Kayaknya namanya biskuit. Oh! Okay. Oh, layarnya iya. Semuanya jadi aneh ya? Di pelajaran nggak kelihatan apa-apa. Masa? Lihat mouse-nya Lause. Masa? Nah, udah. Udah. Sekarang di pelajaran apaan ini? Di pelajaran 13 nanti kita akan belajar makanan tuh. Tentang hobi ya, hobi ya. Eh, jawabannya apa yang pakai itu? Hobi itu apa? Aihau, betul. Okay. Jadi, water aihau. Hobi saya. Oh, ngegambar apa ya? Mandarin yang ngegambar. Gambar itu hua-hua, betul. Ya, ini artinya menggambar ya. Menggambar, artinya apa? Menggambar. Gambar. Nah, ini artinya menggambar ya, hua-hua. Ada yang hobinya main bola basket? Itu. Atau sepak bola ada nggak? Ini badminton. Watermelon. Watermelon Sihwan. Ya kalau badminton namanya imauju. Badminton. Wo Sihwan ta. Nah, ini nggak masuk nih, nggak muat nih Lause nih. Harus bikin dari sini. Kalau badminton apa? Nih badminton nih ta imauju. Ya, ini adalah
Badminton. Lausa, kalau menyanyi apa, Lausa? Bukan gue chiffon. Kalau menyanyi, Lausa? Nyanyi itu cangke. Cangke. Ya. Cangke. Kalau menyanyi itu was, chiffon, water, air, house. Ya, cangke. Cangke yang gue. Cangke itu adalah menyanyi ya. Cangke dengar musik? Ya, tingin ye. Tingin ye. Oke. Okay. Ya, ya. Menyanyi ya. Oke. Okay. Tadi apa? Dengar musik ya? Terakhir nih ya langsung ya. Iya. Nah, dengar musik itu tingin ye. Nah, ting itu mendengar. In itu adalah lagu. Sing, ya, in ye. Sing ke yang tua. Dengar musik. Chang ke yang wepa. Lao se, wo si huan chang. Jumun ke. Ni si huan chang ke. Ni si huan tiao u ma, Joli. Tiao u. Si huan, bu si huan. Si huan, bu si huan. Tiao u itu dancing. Ya. Oke. Okay, balet, balet. Tepat-tepat. Anak ketinggalan apa enggak ini nulisnya? Kalau ketinggalan coba bisa difoto nih. Udah semuanya. Tuh, nggak bisa difoto. Kalau kecilnya Lausa bagi dua dah. Ya. Ya ada hitam lagi itu. Nah, nih. Dah udah enggak ada. Nih nomor 1 nomor 2 di screenshot ya. Silakan di screenshot yang mau. Ya. Oh, jurang foto. Hah? Foto. Sudah nomor foto. Dua. Ya. Udah ditulis. Ya. Oh, tulis nggak usah. Oke. Nanti yang masih banyak ketinggalan, silakan nonton YouTube-nya lagi ya. YouTube Lausa Alek ya. Nanti kamu bisa lihat. Bisa lihat. Oke, yuk. Sekarang belum berpisah, yuk. Kita bilang sama-sama, yuk. Sia-sia, Lausa. Jangan lupa subscribe. Sia-sia, Lausa. Lausa, cai cien. Lausa, cai-cien. Yesu cufu ni. Ya, cai-cien. Yesu cufu ni man. Lausa, setiap kali Lausa muted, nge-mute semuanya, itu screen Jordan itu mati. Screen Jordan mati, habis itu masuk lagi. Enggak, Lausa nggak mute. Kok gitu? Ya. Oke anak-anak, cai-cien. Cai-cien. Cai-cien, Lausa. Cai-cien.